takkan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang ku pahami jelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom, pemirsa televisi yang dikasih dalam Tuhan, TVRI, para pemirsa yang dikasih dalam Tuhan. Atas berkah Tuhan, kita dapat bertemu lagi di program Mimbar Agama Kristen hari ini. Renungan kali ini, kita memiliki judul Krisis Kepercayaan. Dan sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin Tuhan renungan ini dengan hikmat-Mu, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan. Tapi biarlah Roh-Mu yang tanpa batas membuat kami mengerti isi dan maksud dari renungan ini. Sertai hamba-Mu ya Bapa, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut lidah hamba berasal dari isi hatinya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang krisis. Mulai dari krisis pangan, krisis energi, krisis-krisis yang lainnya. Bahkan ada di beberapa negara mulai mengklaim mengalami krisis populasi dan lain sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada krisis yang lebih membahayakan kerohanian kita sebagai orang percaya. Yaitu krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan adalah satu krisis di mana suatu situasi seseorang mengalami rasa sulit untuk percaya. Percaya kepada siapapun, percaya kepada orang lain, percaya kepada pemerintahan,
percaya kepada keluarga, percaya kepada pasangan, percaya kepada anak, bahkan percaya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah virus rohani yang menurut saya membahayakan, yaitu krisis kepercayaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa faktor dari krisis kepercayaan biasanya karena terjadi pengkhianatan, karena dihianati, karena kecewa, karena disakiti, karena pengharapan yang berlebih, lalu pengharapan itu akhirnya tidak dia dapatkan, karena janji-janji yang dia dapatkan dari pimpinan, dari atasan, lalu tidak dia dapatkan, dan akhirnya dia kecewa atau dia diabaikan. Dijanjikan tapi diabaikan. Dijanjikan tapi tidak dipenuhi janjinya. Dan akhirnya dia mengalami kekecewaan. Disinilah muncul situasi itu, yaitu situasi krisis kepercayaan. Tahukah saudara bahwa orang yang mengalami krisis kepercayaan adalah orang yang belum merdeka di dalam dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, renungan firman kita yang terambil dari 2 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 berkata, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, krisis kepercayaan adalah situasi seseorang yang mengalami pengkhianatan, kekecewaan, diabaikan, disakiti, dan akhirnya dia mengalami situasi tidak lagi percaya kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan lanjut dalam segmen berikutnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi krisis kepercayaan itu adalah situasi yang dialami seseorang. Ketika orang itu mengalami kekecewaan, ketika mengalami keadaan yang diabaikan, ketika mengalami disakiti, dan akhirnya dia tidak lagi percaya kepada orang lain atau orang yang di sekitarnya. Bahkan dia tidak lagi percaya kepada dirinya sendiri. Apakah dia mampu lakukan itu? Apakah dia mampu bisa kerjakan itu? Apakah dia mampu bisa selesaikan itu? Apakah dia mampu berhasil keluar dari situasi yang sulit yang sedang dialami itu? Apakah dia mampu berdamai dengan orang yang sedang menyakiti hatinya? Sehingga saudara yang dikasih dalam Tuhan, keadaan krisis kepercayaan dalam diri seseorang itu sangat bahaya. Bagaimana mungkin orang bisa keluar dari masalahnya, move on dari masalahnya, menghadapi masalahnya, kalau dirinya sendiri sedang mengalami krisis. Dirinya sendiri sedang mengalami krisis, yaitu krisis kepercayaan. Karena dasar yang paling kuat untuk kita bisa selesai dengan masalah kita atau keluar dari masalah kita adalah berhasil mengatasi keraguan dalam diri kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini tanpa keyakinan semuanya akan sia-sia. Segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu kerjaan kita, baik itu usaha kita, apapun itu, kalau kita melakukannya tanpa sebuah keyakinan bahwa kita bisa mengerjakan itu, maka itu juga akan terjadi sia-sia. Sebaliknya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa yakin kalau kita sendiri mengalami krisis itu? Bagaimana kita bisa yakin kita bisa menang? Bagaimana kita bisa yakin kita bisa keluar dari masalah itu, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan itu kalau diri kita nggak yakin. Atau kita sedang mengalami krisis. Jadi, orang yang mengalami krisis kepercayaan adalah orang yang belum merdeka bagi dirinya sendiri. Jadi orang yang belum merdeka itu adalah orang yang masih mengalami krisis kepercayaan. Dan dia juga pasti belum merdeka dalam Tuhan. Karena dalam dirinya sendiri saja dia belum merdeka, apalagi dalam Tuhan.
kata merdeka itu Bapak Ibu diambil dari bahasa Sanskerta Mahardika yang artinya kaya, sejahtera dan kuat. Kaya, sejahtera dan kuat. Definisinya adalah bebas dari segala sesuatu belenggu. Jadi orang yang krisis dalam kepercayaan itu kenapa dikatakan belum merdeka? Karena dia masih dibelenggu. Belenggu sakit hati, belenggu iri hati, belenggu benci, belenggu dendam, belenggu kecewa, belenggu diabaikan gitu ya. Dan akhirnya ini menjadi pressure dalam dirinya. Ada dua, dia berdiam diri dan kemudian dia depresi atau dia bergaul dengan orang lain tetapi dia menjadi pembawa keluh kesah kepada orang di sekitarnya. Hati-hati Bapak Ibu, orang yang suka berkeluh kesah itu menular. Keluh kesah itu menular, khawatir itu menular Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, lalu di dalam pesawat itu ada orang yang khawatir duduk di sebelah Bapak Ibu. Lalu kemudian yang khawatir itu bilang, aduh ini kira-kira pesawat jatuh nggak ya? Bapak Ibu yang tadi yakin, Bapak Ibu jadi nggak yakin, benar-benar jatuh kan di pesawat. Karena itu kekhawatiran bisa menular. Nah orang yang mengalami krisis kepercayaan ini adalah orang yang belum merdeka. Dia masih terbelenggu, masih terkekang. Dengan rasa kecewanya tadi, rasa diabaikannya tadi, rasa sakit hatinya tadi, rasa dirugikannya tadi. Gitu. Itu situasi. Krisis kepercayaan itu situasi. Nah bagaimana kita keluar dari krisis kepercayaan kita itu? Kalau kita berhasil keluar, itu artinya kita merdeka. Merdeka dalam diri kita sendiri. Ketika kita merdeka dalam diri kita sendiri, maka kita bisa membawa diri kita mau percaya kepada Tuhan, atau kita mau membawa diri kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu kepada kita akhirnya pilihannya. Jadi setelah kita berhasil menguasai krisis kepercayaan, maka berikutnya kita membawa diri kita merdeka di dalam Tuhan, yaitu kita menaklukkan diri kita di bawah kedaulatan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, bahwa saudara dan saya manusia, makhluk hidup, itu adalah makhluk independen. Makhluk yang bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Hari ini Bapak Ibu mau makan rendang, hari ini Bapak Ibu makan ayam bakar, hari ini Bapak Ibu makan sayur lodeh, itu Bapak Ibu tinggal ambil, tinggal pilih, tinggal pesan, tinggal beli. Itu membuktikan bahwa kita ini makhluk independen. Tapi persoalannya bagaimana makhluk independen kita ini harus kita taklukkan kepada sang pencipta alam semesta atau penguasa atau yang kita sebut Tuhan yang punya alam semesta. Ah, ini baru namanya merdeka dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sehingga kembali kepada poin tadi bahwa orang yang mengalami krisis kepercayaan adalah orang yang belum merdeka baik bagi dirinya sendiri maupun merdeka di dalam Tuhan. Merdeka di sini memiliki arti bebas dari belenggu. Merdeka di sini bisa berarti makhluk yang independen. Tahapan berikutnya, bahwa keindependenan kita harus kita taklukkan di bawah kedaulatan Tuhan yang empunya halik dan bumi ini. Loh, kalau saudara menatap saya, kenapa Pak saya harus taklukkan kedaulatan saya di bawah kedaulatan Tuhan? Ya karena pada akhirnya kita akan kembali ke Dia. The end of the day-nya, saudara dan saya, kita akan kembali berpulang ke rumah Bapa, di tempat Bapa di sorga, dan tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Karena itu di dunia ini adalah tempat latihan kita menaklukkan kedaulatan diri kita di bawah kedaulatan Tuhan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tahu bahwa semua itu ada rencananya Tuhan. Kita akan mengerti sampai tahap itu. Masih banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan setelah yang satu ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tadi saya katakan bahwa seseorang dikatakan belum merdeka dengan dirinya sendiri
ketika dia mengalami krisis kepercayaan, dikhianati, disakiti, diabaikan, dikecewakan, dirugikan, dan dia belum bisa mengampuni, memaafkan, dia bisa belum bisa keluar dari situasi itu, dia masih terjebak dengan masalah di situ. Nah, pertanyaannya bagaimana orang itu bisa keluar dari situ? Yang pertama, hiduplah bersama dengan Tuhan. Karena dalam hidup ini kenalilah bahwa Tuhan itu punya kehendak atau Tuhan itu punya rencana. Kalau kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan, maka kita tidak akan berdiam atau menikmati masalah kita. Kita akan menghadapinya dan Tuhan akan menolong kita keluar dari masalah itu. Masalah itu ada time limitnya, Bapak Ibu. Ada batas waktunya. Karena itu kuatlah, karena masalah itu pasti engkau bisa hadapi. Lalu bagaimana dengan hati kita? Maka hati kita bereskan, hidup dalam kesucian, ampuni orang yang sakiti, tidak merugikan orang lain, gitu. Lepaskan berkat atas dia, gitu. Karena dendam itu sangat merugikan diri sendiri. Sakit hati hanya merugikan diri sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hiduplah dalam kesucian, hiduplah belajar firman, karena kita mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Supaya akhirnya kita masuk ke dalam next level, dalam tahap selanjutnya. Yaitu bagaimana kita merdeka di dalam Tuhan. Setelah tadi merdeka dengan diri sendiri, keluar dari krisis kepercayaan kita, lalu kita merdeka dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita merdeka dalam Tuhan? Atau kapan kita dikatakan belum merdeka dalam Tuhan? Pada dasarnya ketika kita berhasil menaklukkan independensi kita. Keindependenan kita, kedaulatan kita di bawah kedaulatan Tuhan. Artinya kita tidak lagi merasa memiliki, bahwa ini diri saya loh, ini hidup saya loh, jangan atur-atur saya loh. Nah, itu berarti kita juga masih memiliki krisis dalam diri kita. Bahwa kita merasa bahwa diri kita milik kita, diri kita bukan punya kita, Pak, Bu. Diri kita milik Tuhan. Tuhan kapanpun bisa ambil kita. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita. Kalaupun besok kita masih hidup, anggap itu kesempatan untuk memperbaiki diri. Lakukanlah yang terbaik. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Setelah fase berikutnya merdeka dengan diri sendiri, kita harus merdeka dalam Tuhan. Artinya adalah menundukkan diri kepada Tuhan. Seseorang memiliki diri sendiri ketika dengan sesuka hati menggunakan pikiran, perasaan, dan anggota tubuhnya demi kesenangannya. Orang yang menundukkan diri pada Tuhan akan menggunakan pikiran, perasaan, dan anggota tubuhnya untuk urusan Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, gunakanlah hidupmu untuk urusan Tuhan. Di situ waktu engkau menggunakan hidupmu untuk urusan Tuhan, maka engkau akan melihat cara Tuhan, pembelaan Tuhan, langkah-langkah Tuhan yang membela, melindungi, dan menolong engkau. Dan disitulah engkau merdeka di dalam Tuhan. Dan ketika kita dalam tahap ini, berarti kita menundukkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita menundukkan diri kepada Tuhan, maka kita menjadi orang merdeka di dalam Tuhan. Jadi krisis kepercayaan itu adalah sebuah situasi yang bisa menjebak kita. Akhirnya kita jadi orang-orang yang gagal, orang-orang yang lemah, orang-orang pecundang, orang-orang yang akhirnya terhilang dan tidak bersama dengan Tuhan. Tetapi orang yang merdeka dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan, merdeka dalam Tuhan adalah orang-orang yang bisa menikmati rencana Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan juga orang yang bisa bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ingatlah, hidup ini memang panjang, tapi hidup ini pasti akan berakhir. Kita tidak tahu kapan hidup kita ini akan berakhir. Tapi waktu hidup kita berakhir, minimal kita sudah siap. Mulai hari ini berkemas-kemaslah. Perbaikilah diri. Hiduplah di dalam Tuhan. Merdekalah dengan diri sendiri. Merdekalah di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tahu bahwa hidupmu tidak pernah sia-sia dalam dunia yang telah Tuhan percayakan ini. Selamat berjuang Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Masalah itu biasa. Karena di balik masalah ada berkat Tuhan. Pergumulan itu biasa. Karena di balik pergumulan selalu ada pertolongan Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah setia. Sekali Tuhan, Yesus tetap sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu kami sudah dengar. Dan kiranya firman ini boleh menguatkan setiap hati pada mereka yang mendengarkannya. Hamba-Mu terbatas. Tapi hamba percaya bahwa di balik krisis kepercayaan, itu ada cara Tuhan yang ajaib untuk membawa atau mengubah orang itu. Untuk merdeka. Baik merdeka dengan dirinya sendiri. Maupun merdeka di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, berkaryalah atas mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan semua yang menyaksikan program ini dalam tangan Tuhan.
Engkau Tuhan yang menolong, membela, menyertai mereka. Sehingga akhirnya mereka bersama-sama dengan Bapa di surga. Berkati juga Televisi Republik Indonesia. Berkati program Mimbar Agama Kristen ini. Sehingga menjadi berkat di mana-mana tempat, di mana daerah. Di mana-mana orang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Cinta kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasihnya. Ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Cinta kau selalu.